Halo teman-teman, ini kali ini mumpung momennya masih Lebaran, masih Idul Fitri, jadi kita mau grebek ke rumahnya teman-teman penghobi layangan. Dan kita mau review nih, ada snack apa aja di rumahnya penghobi layangan itu. Snacknya apa aja, kita mau review, soalnya biasanya kan ada yang ngeprank tuh. Tempatnya Kongguang. Katanya dalamnya rengginang ya. Payah. Nanti kita cek ada nggak yang kayak gitu ya bang. Iya, kita coba cek. Nah teman-teman, ini kita sudah sampai di rumahnya salah satu pemain layangan Kota Malang. Siapa orangnya? Yuk langsung kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Duh, mas. Mohon maaf batin. Iya, sama-sama. Senyum manja guys. Mas. Batin. Ya, sama-sama. Nah, ini momen Lebaran ya, jadi kita mau review nih jajanannya sinyo ini ada apa aja nih. Monggo. Sibuknya? Gak mas, ngapain kita sinyo? Ini lagi ngomong anak. Oh, ngomong anak manja ya. Ada anaknya. Sadam. Halo Sadam. Halo Om. Ya, lagi ngedot. Halo Om. Nah ini teman-teman. Ini koleksi jajanannya Sinyo Manja. Kacang bawang. Nah, ini ada kacang bawang. Ini bikin sendiri apa beli? Rengginang. Bikin sendiri. Nah, ini rengginang. Nah, tinggal dikit ya, guys. Iya. Tinggal 1 2 3 4 5 6 7. Terus ini apa, Nyok? Ini kerupuk udang. Iya. Nah, kerupuk udang masih full. Terus ini ada nastor. Terus ini ada keripik pisang yang bulat. Kacang coklat bikin sendiri. Waduh, bikin sendiri, Nyo? Iya. Ala bundanya Abil. Kok bau pisang ya, Nyo? Mana? Ya ini tadi. Oh ini yang bau pisang ya? Iya. Ini kacang coklat. Ini handmade-nya istrinya Sinyo nih teman-teman. Terus ini jajan pabrikan ya, kalian udah tahu lah namanya itu. Terus ini lokasinya sebelahnya layangan full. Ini Sinyo juga jualan layangan teman-teman di rumah. Oh. Oke teman-teman. Kacang bawang. Kita coba nih, kacang bawangnya ini kok ada daun jeruknya, Nyo? Iya. Digoreng juga ini? Iya. Oh, bikin sendiri ya? Iya, ala bundanya Abil. Gurih, guys. Kacang bawangnya gurih, empuk. Open apa goreng, Nyo? Goreng. Kok empuk, Nyo? Iya. Empuk, guys. Resepnya... turunannya anak manja. Mungkin dari orang tuanya dulu mungkin, Nyo. Kemungkinan turun temurun gitu ya. Kemungkinan gitu. Terus ini ada pisang yang tadi. Manis. Kalau yang punya diabetes jangan banyak-banyak ya. Manis. Terus ini yang kue coklat di skip, guys. Nggak berani terlalu banyak gula soalnya. Gula. Ini kakap. Oh tadi salah ya, yang benar kakap ini namanya.
Mantap, Pak. Mantap. Yang kameramennya mau. Ini. Mantap, guys. Gurih, guys. Ada yang lupa tadi. Jelly. Oh. Ada jelly. Ambil satu, guys. Kalau mau bakso juga ada di rumah. Itu. Ah, itu. Itu bakso depan rumah. Itu yang jual siapa? Nyok. Kakak. Oh, baksonya kakak. Istri. Kakak istri. Jadi si Nyok juga jualan bakso, teman-teman. Tepat di depan rumahnya. Nah, ini kita coba ini. Jelinya Sinyo Manja yang suka sambitan kemana-mana. Huh? Mantap. Jalannya ekstrim, guys. Gue jadi ngeri aja. Kita lewat mangga. Oke, guys, kita sudah nyampe di Pelayang Malang. Kita langsung aja. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ini orangnya ini. Duh. Amunisinya jos ini. Perlu dirampok ini amunisinya ini. Ya, bentar lah. Minal aidin wal faidin tadi ya. Sama-sama. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Jos ini. Itu lihat itu. Kue lebarannya ini, teman-teman. Kue lebarannya ini. Kue putu. Waduh. Bambu apa ini, Cak Di? Apus. Bambu apus. Kalau ini yang utuh ini? Bambu petung. Petung. Ini ada namanya Mas Ganyong. Ini Erik Puja. Itu ada namanya sendiri-sendiri ya ini loh. Ya. Ini Encep. Waduh, ada namanya sendiri-sendiri, teman. Ini jatahnya anak-anak ini. Yang ini punya saya, yang ini. Punya saya ini. Bobi enggak ada ini, namanya Bobi. Sangel. Aduh, sayang sekali. Ada namanya Bobi. Tahun depan aja ya. Aduh, jangan, jangan. Kemarin katanya habis juara, Kak Arti. Alhamdulillah, juara satu di Ujang itu. Ujang itu daerah mana? Kabupaten Malang. Batu ya? Malang. Kabupaten Malang. Oh iya. Barat ya, jadi barat mana sih? Sana. Sana. Kidul. Barat mana? Sana. Barat tuh kidul. Barat itu kulon. Kulon. Itu timur sana. Loh. Barat sana apa sana? Sana loh. Sana barat, sana kidul. Sana kidul. Sana utara. Selatan. Ini kali ini mujure ngalor ngidul. Entar kulon. Oh, ngetan kulon ah. Kulon toh. Kali ini ngetan kulon ah. Kulon. Oh, sana barat berarti. Siap. Oh iya, kono lho. Lho. Timur lho, kono timur. Dede-dede. Aini mana? Eh, sana lho. Kono. Kono aku ngetan. Cari wong bien. Timur rono, kono ngetan. Cari wong bien. Arya adalah oh. Ya. Ketemor. Jeje. Ini sah. Belemak dong, jam. Oh iya, terus Cari ini dengar-dengar nih. Cak Arti punya ilmu motong bambu dari pohon. Itu rahasianya gimana sih, Cak? Biar bambu yang dipotong dari pohon itu bagus tuh, rahasianya gimana? Apa cari hari apa gimana apa? Cari hari. Kayak kalau orang tuh motong gitu ya. Apa seperti batang. Soalnya kalau bambu itu sebagus-bagusnya bambu. Tapi kalau kita enggak tahu cara motongnya untuk harinya itu juga nggak akan bagus. Nah,
Bang Arti, kalau masalah hari motong bambu itu yang katanya yang bagus apa yang nggak boleh apa yang bagus sih? Yang nggak boleh apa kalau motong bambu biar kantor pangan makan sama nono itu yang bagus itu di luar wage sama kliwon. Wage sama kliwon nggak ya, boleh ya? Kalau legi itu sebenarnya boleh, tapi kalau yang punya bambu mengizinkan, tapi tak mengizinkan ya nggak usah. Oh gitu. Takutnya kenapa kalau legi? Takutnya itu merusak. Katanya sih, katanya merusak ekosistem bambu ya. Bambunya. Ya, pohonnya atau ya, ada penimbunnya atau gimana kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Setiap bambu kan mesti barongan, namanya barongan itu mesti ada penimbunnya. Ada aja nanti. Kalau kita melanggar itu sama orang yang punya ya juga. Oke gitu teman-teman. Jadi berhubung ini tadi kita datang ke sini, terus targetnya nggak ada toplesnya. Jadi kita malah ketemu bambu hari ini dan juga ketemu peralatan layangan di sini. Peralatan pembuatan layangan ya teman-teman, karena Bang Arti kan pengrajin juga. Jadi kita langsung aja menuju ke target berikutnya. Oke Bang Met? Oke, lanjut. Yuk lanjut. Check it out. Nah, ini teman-teman kita udah sampai di rumahnya salah satu pemain senior layangan di Kota Malang. Siapa beliau? Yuk kita langsung masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lo, Bapak YouTuber. Bang Narto. Bang Narto. Aduh, Pak. Sehat Bang Narto. Alhamdulillah, wis girane ngingeten iki wis mesti kabeh wis. Tadi nyantai sambil nunggu jualan sambil bikin layangan. Merajin sendiri. Merajin sendiri. Waduh, mantap. Banyak yang pengrajin nih guys, teman-teman dari apa nih? Nih, contohnya nih. Ini ukuran berapa nih, Bang? 56. Ini agak keras ya. Apus apa? Apus ini. Apus ya. Ini ukurannya agak keras. Ya, ini besar loh. Ini buat cepret nih Bang, cepret buat cepretannya. Mau ini buat meluncur ke Jogja. Kapan Bang? Ini rencananya meluncur ke Jogja. Mungkin ini yang pakai Mas Pri BG, Supri BG. Oh, ini rencananya Cak ya. Supri. Cak Supri BG. Supri. Ini rencananya pakai Cak Supri BG ini. Ini Arema aja wis. Koboyan ya? Koboyan. Nah, wis. Banyak banget nih kok. Ini Areman. Soalnya pasukannya banyak teman-teman. Oh, sini datang semua ini. Base camp-nya FA, teman-teman. Selain FA juga banyak dari komunitas lain mainnya ke sini juga. Iya, ada di sini tempatnya ngumpul-ngumpulnya pelayan ya, klub-klub mana-mana boleh wes ya, bebas kok suka suka ini ya kekeluargaan memang. Jadi klub mana tim mana kita nggak pernah misalkan kayak mau kita ulangi monggo itu ya monggo ya. Kalau intinya dipayan harusnya gitu ya, jadi nggak cari egoisnya gitu ya, ya. Sama ada klub lain pengen tukar pendapat masalah ini ya Persuma, sama semuanya juara dikasih ya. Pengen belajar bikin layangan sama suka diajarin di sini nggak apa-apa Mas Opian. Oke gitu ya teman-teman, cukup sekian dulu untuk preview kita hari ini ke rumah Bang Narto. Nah targetnya ini tadi udah diketahui ya, udah tercapai ya, dan kita lanjut lagi ke rumah pelayan berikutnya. Langsung aja check it out. Nah teman-teman, ini kita sudah tiba di rumahnya orang yang pernah kena tipu di salah satu lomba di Kota Malang. Ini rumahnya dan ayo kita coba tanya dulu ada apa enggak. Lonbun. Lonbun. Come on.
Ada Mas Sutik. Nah, ini rumahnya Mas Sutik nih, teman-teman. Yuk kita ngobrol ke sini. Cantik ini lagi ngapain kok ada bambu-bambu cantik? Itu lagi bikin itu. Apa ini? Tajuk apa? Alang siwi. Siwi apa? Siwi ayam. Sayap ya? Iya. Kok jelek ini? Iya, Pak. Karena layak saya itu jelek-jelek. Fals. Fals. Enggak, sama sekali enggak bentuk, guys. Fals inilah yang nanya ini. Aduh. Nah, kalau ini udah dibentuk nih. Karena lagi belajar itu, Bang. Ah, kalau ini bagus nih. Ini kita pengen review jajanan hari rayanya Cak Sutik nih. Ada banyak nih, teman-teman. Cuma satu yang enggak ada ini, Bang. Karena ini kan isinya rengginang. Ini enggak ada ini. Oh, enggak ada. Ini murni ya? Asli. Oh iya, asli. Rengginang ya. Bukan rengginang. Terus ini apa nih? Asli atau palsu nih toplesnya? Oh, asli, teman-teman. Aduh, jadi enggak lucu nih. Ini jajanan lawasnya ada apa ini namanya? Apa tadi? Itu jajanan kok-kok. Kok-kok bentuknya gini nih, Yes. Yang lucu nih, Bang. Itu enggak lucu. Nah, ini kan namanya kecipur. Saya yang jadi pertanyaan itu kalau masang wijennya ini gimana? Apa enggak lama? Ya kalau satu-satu ya. Kalau satu-satu ya kembang yang masang. Aduh. Ini kayak kura-kura itu loh, guys. Tuh. Kura-kura dalam tempurung. Bentuknya gini. Kalau di sini namanya apa, Bang? Jajan ngkok-ngkok. Ngkok-ngkok. Ini beneran apa ngawur? Ngawur. Saya enggak tahu namanya. Enggak tahu juga. Pokoknya inilah, guys. Di tempat kalian pasti ada namanya sendiri-sendiri ya. Yang tahu komen ya, ini namanya apa nih? Komen di bawah nanti kalau yang betul nanti ku kirim. Tapi cuma satu biji ku kirim ya. Enggak amat ada. Janji-janji ditakdir loh. Ditakdir nanti sama anak-anak. Rasanya ya kayak jajan. Emang itu jajan kan? Rasanya gurih manis. Kalau ini ciput nih, teman-teman. Ini kok dinamain ciput nih kenapa? Karena itu seperti keciput. Ciput ya apa sih? Ciput kan siput itu kan? Iya. Itu kan mana masa ada bentuknya kayak siput kayak gini? Enggak, kenapa karena dinamakan siput? Itu karena terinspirasi dari siput. Jadi dijadikan satu gitu. Terus dikasih wijen dong, jadinya siput. Krik. Ini ciput nih, teman-teman. Terus nih gula Jawa ya. Iya. Yang rasa jahe itu. Ini manis kali. Manis-manis pedes. Manis kayak orangnya ya. Mana? Mana? Kayak orangnya ya, manis ya. Mana? Kalau itu jauh dari manis ini. Terus ada permen. Nah, ini kuping gajah nih. Ini kuping gajah. Namanya yang mutik. Ini kalau dilihat tidurlah. Tatap mata saya. Ini namanya kuping gajah kalau di sini. Kok dinamakan kuping gajah kenapa? Karena bentuknya ya kayak ada lubang kopoknya. Tolong. Jadi semakin ke dalam. Kalau ini masih familiar ya, guys. Mungkin yang udah nggak familiar tuh yang tadi ini. Ini jarang nih. Terus ini juga. Ini apa nih? Namanya lupa saya. Ini apa, Cak Tek? Itu jajan bulat wijen. Tapi hampir sama-sama siput ya?
hampir sama kayak siput nih, cuma namanya kok beda jadi. Nah itu saya belum tanya cacanya, jadi kurang tahu. Coba tanyain. Nah itu makanya aku tanyain, nanti dibilang orang saya orang gila kalau tanyain. Ada ini, terus ini kacang telur. Kacang telur tuh yang kacang goreng dilapisin tepung tuh, teman-teman. Ada yang bilang kacang sembunyi. Kok bisa? Karena takut ketahuan. Jadi dia kacangnya sembunyi. Sembunyi di? Di kolom beli. Ya gini nih. Ini kacang telur bahasa umumnya. Cuma katanya Cakti tadi kacang sembunyi, kacang singitan. Lebaran kemana aja Bang Tek? Rumah ke bos. Oh, di rumah, enggak ke rumahnya saudara saudari. Jorono ini yang cek. Saudara paling paling jauh masih Malang sendiri atau gimana? Malang. Oh, masih Malang ya? Punya saudara tapi? Alhamdulillah. Masih diapai saudara ya? Malah pikir hutan kamu. Loh, kok rokok mas? Ya belajar. Yang nyuruh siapa tadi? Itu. Itu si Bebek. Ya lebarannya di rumah iki entek jajan. Kita habiskan aja ini. Dibungkus. Bisa. Oleh oleh guys. Oh, kresek pakai kresek merah itu kan isinya banyak. Ayo udah setengah waktunya kita olahraga. Oh mau lanjut lagi? Lanjut. Oke deh teman-teman, cukup sekian kita main-mainnya ke rumah Bang T. Untuk targetnya ternyata belum ketemu ya teman-teman, jadi toplesnya isinya masih original. Original semua. Belum ada yang ngeprank kita sebagai tamu. Nyata yang rendah. Jadi intinya kita cari yang original, bukan yang original, yang original. Oke. Intinya strategi kita cari yang original. Nanti kita lanjutkan ke target berikutnya. Mudah-mudahan ada ya, Bang. Mudah-mudahan ada. Oke, sesuai target ya, teman-teman. Oke, sekian dulu untuk peliputan di rumah Bang Tek. Kita lanjut ke spot selanjutnya. Cek itu. Hati-hati rumah Anda didatangi para perusuh. Oke. Halo.